ngobrol cerita karangannya, berbagi kebahagiaan dengan berbagi takdir di tahun 2022. SKTK mantap. Mas Mul, pesannya dong buat teman-teman SKAK yang tidak bisa hadir hari ini. Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, semoga kedepannya bisa hadir dan mohon supportnya biar sukses. Oke, mantap. Pesannya, semoga dengan adanya pembagian takjil ini bisa membagi diri kita kepada sesama khususnya umat muslim dan menjadikan menjadi kebersamaan kita bersama cetak karangnya. Mantap. Pesannya sangat berkesan karena bisa berbagi, bisa membersamai ini meskipun dalam keadaan yang terbatas. Ini buat teman-teman yang belum bisa hadir, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih kompak lagi. Oke. Oke, terima kasih Mas Arif. Sukses selalu. Tetap semangat, tetap dalam kompakan. Oke. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih, Pak. Ya, semoga membuat berkah kita semua. Ini berbagi sedikit, biarpun sedikit, tapi kita seikhlasnya. Terakhir. Pak Dwi, pesannya buat SKTK. Lanjutkan aja. Oh, lanjutkan ya. 3 periode. Aja 2 periode ta, sampai periode wae. Lanjutkan 3 periode. Pesannya buat teman-teman SKCK Karanganyar. Ya, pesan kami tetap semangat, ini mumpung di bulan Ramadan, ini kegiatan perdana, mungkin pekan depan bisa dilakukan aksi seperti lagi berbagi takjil sesama, mudah-mudahan ini sebagai bekal kita memupuk kesatuan di antara anggota SKA. Oke, pesannya. Pesan apa, Mas? Pesan buat teman-teman. Tidak ada pesan ini. Tidak ada kata-kata. Es lor, bakul es. Ya,
Tidak ada kata-kata.